Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita datang mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Nya yang tetap pelihara hidup kita sampai hari ini. Biarlah hidup kita senantiasa dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama-Nya. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Selamat sore, oma-omaku semua yang ada di sini, apa kabar semua? Baik ya, habis ibadah ya? Ya, mohon maaf ya sore hari terlambat karena jalanannya macet sekali. Jadi sore hari ini kami juga bersyukur, terima kasih buat para pengurus dan juga saudara-saudara kita yang ada di tempat ini. Kita ada sekarang hari Kamis tanggal 7 Maret, kita hari ini membawa makanan sehat untuk oma-oma kita yang di tempat ini. Ada buah apel, ada biskuit, ada ikan, dan juga ya, ada kerupuk udang. Bapak Ibu Jemaat GB Surya Kebenaran, Tuhan Yesus yang memberkati para donatur, Tuhan Yesus yang menyertai. Terima kasih sudah selalu ikut bersama-sama melayani, menjadi berkat buat orang-orang yang ada di Panti Werda Anugrah yang ada di Duku Kupang, Surabaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menyertai apapun yang menjadi persoalan, pergumulan Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang buka jalan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di pelayanan kita yang selanjutnya. Sampai jumpa, selamat sore. Sore hari ini kita ada di Panti Asuhan Pelayanan Kasih. Kita mau makan bersama dengan oma-oma, dengan tante-tante, dengan bapak-bapak. Bimo, apa kabar Bimo? Luar biasa. Luar biasa. Ini namanya Bimo, luar biasa. Ya. Sore hari ini kita bawa sop sehat, ya. Kemudian kita bawa ikan, hari ini ikannya agak banyak ya, ditambahi, diemboi. Ada buah apel dan juga ada biskuit serta kerupuk udang. Ya, serta kerupuk udang. Selamat menikmati semua ya, habis ini makan. Tuhan Yesus memberkati Jemaat Surya Kebenaran, para donatur. Kiranya sampai Tuhan Yesus datang, kita bisa melakukan yang terbaik bersama-sama, tulus untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu donatur dan juga Jemaat GBI Surya Kebenaran. Sampai jumpa. Selamat sore, shalom saudara-saudaraku. Kakak, adik semua yang saya hormati, kita hari ini agak terlambat sampai di panti pelayan panti anak kasih, pelayanan kasih yang ada di Jalan Sambisari, Surabaya. Sore hari ini setelah dari tadi ke orang-orang tua dan orang-orang lansia, kali ini bersama adik-adik dan kakak kita, saudara-saudara kita, kita bawa makanan sehat, ada ikan hari ini. Wow, ikannya hari ini cukup banyak, dan juga ada buah apel di situ. Terima kasih buat donatur ikan dan apel yang selalu setia. Ada juga biskuit. Terima kasih sekali lagi buat seluruh donatur yang sudah ikut ambil bagian, Jemaat Surya Kebenaran yang sudah ikut ambil bagian. Tuhan yang memberkati. Selamat makan, selamat menikmati. Doakan kami terus supaya kita bisa terus jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Semangat ya. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Selamat sore, shalom semua. Terima kasih, saat ini kami berada di tujuan kami yang keempat hari ini, yaitu di Panti Asuhan Hosobo. Pada hari ini kita ditemani oleh Bapak dari Universitas Wijaya Putra. Terima kasih, kami hari ini diberi kesempatan memberikan, membawa makanan sehat dan juga apel, buah apel, ada ikan, ikan dari Ambon, juga ada buah per, biskuit buah. Terima kasih kepada para donatur yang tetap setia membantu kami. Dan pada hari
Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setelah hari ini kita melayani 4 panti, kami hari ini mengunjungi sebuah panti yang baru, yang kita mendapatkan informasi ada di Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa yang ada di Sambikerep, ya, daerah Balongsari. Di tempat ini kita bawa biskuit dan juga ikan. Tetapi doakan kalau atas kehendak Tuhan, Tuhan berkarya. Tiap minggu kita juga akan bersama-sama melayani di tempat ini, di mana di sini ada sekitar 21 anak kecil, kemudian ada sekitar 30 orang di atas tadi oma opa, dan juga ada 8 orang anak remaja. Doakan Bapak Ibu, kalau atas kehendak Tuhan kita juga akan melayani tempat ini. Di sini ada Ibu Lita sebagai pengurus dan juga kakak di situ. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah. Yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Om, selamat sore Oma Opa. Oma Opa, sore hari ini tanggal 7 Maret 2024 tangan-tangan Tuhan memberkati kita makan sore. Tangan-tangan Tuhan memberkati makan sore lewat GBI Surya Kebenaran. Kita tidak bisa membalas kepada tangan-tangan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang akan mengembalikan berkat berlipat-lipat kali ganda. Sore hari ini kita mendapatkan yaitu menu sop sehat, ada juga apel, ada juga kerupuk udang, ada juga kue, luar biasa lagi ada ikan dari Manado. Sekali lagi Oma Opa bilang apa? Terima kasih Tuhan memberkati. Sebab Yesus mulia.
dan layak dipuji yang duduk di tahta dan kami akan menjadi hati bagi sosial narator apa yang mereka beri amin. Sebelum kita menikmati berkat Tuhan, anak bilang apa? Terima kasih Tuhan memberkati. Amin. Yang akan memerintah selamanya atas semua. Bersyukur pada Tuhan bahwa hari ini kembali kita diberkati dari GPI Surya Kebenaran berupa lauk pauk dan ada buah serta ada jajan. Terima kasih GPI Surya Kebenaran dan para sponsor Tuhan.